Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal muzakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah. Wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi. Wa du'ai ilal huda wa dilala ala alkhair ibtiga'a wajhillahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Masih membahas tentang bila ada dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbuat buruk kepada kita. Di pertemuan yang lalu dijelaskan tentang pernyataan li ajli'in alfu'ainin tukram, karena satu mata, seribu mata akan dimuliakan. Bila mana ada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat buruk, maka pada umumnya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk memaafkan kepada siapapun dia, terlebih lagi itu bila mana keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan beberapa ayat yang di pertemuan yang disebutkan, namun masih banyak lagi yang tidak disebutkan di dalamnya. Di antaranya wa anta'fu wa tasfahu wa taghfiru wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dalam ayat yang lain wa anta'fu aqrabu littaqwa wa la tansabul fadla bainakum. Dan dari ayat-ayat yang lain, faman afa wa asra fa ajruhu 'alallah. Karena itu di sini disebutkan fa idza kana Allahu yuraghibu fil 'afwi 'anil musi kainan man kan. Bila mana Allah subhanahu wa ta'ala mendorong seseorang, memberi semangat seseorang, membuat orang ingin memaafkan kepada orang yang berbuat salah dengan keutamaan-keutamaannya, wa anta'fu aqrabu littaqwa, maafkan itu mendekatkan kepada ketakwaan. Siapa yang memaafkan dan mendamaikan orang yang bertikai, maka pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab pahala yang akan diberikan langsung Allah yang akan menilainya, bukan malaikat atau makhluk yang lain. Mengulang-ulangi kata-kata yang bermakna satu walaupun beda kata, wa anta'fu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, maknanya sama, beda pernyataan, beda kalimat. Diulang-ulangi menggambarkan sangat dianjurkan oleh Allah untuk memaafkan bagi orang-orang yang mendapatkan keburukan dari yang lain, siapapun itu. Maka yang jadi pertanyaan, fama baluka bi ali baitin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bagaimana kalau yang berbuat salah kepada kita, berbuat buruk kepada kita itu keluarganya Nabi? Kalau Allah itu sudah menganjurkan secara umum siapapun yang berbuat salah maafkan, bagaimana kalau yang berbuat salah itu adalah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qarabatuhu sallallahu alaihi wasallam wa ashiratuhu wa itratuhu, kerabatnya Nabi, keluarga besarnya Nabi dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diajak berpikir oleh beliau, walau kana sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mujarrad rasul lam yagum illa bidawri alladhi yatlubu min ayyi rasulin ayyu addiyahu lakana minal wajib alaina an nukrima kulla man irtabata bihi sawa'an min nahiyatin nasabil jismi aw min nahiyatin nasabil ruhi. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar rasul yang tidak menuntut kepada kita kecuali dari apa yang harus dilakukan oleh
terhadap setiap rasul. Setiap umat itu harus menghormati rasulnya, memuliakan rasulnya, mengagungkan rasulnya, menjalankan apa yang diinginkan oleh rasulnya. Misalkan hanya sekedar itu aja Nabi Muhammad, maka wajib bagi kita memuliakan orang-orang yang terikat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi nasab, yaitu keturunan-keturunannya, ataupun dari segi nasab yang jasad, yaitu keturunannya, atau nasab ruh, yaitu para ulama al-amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang terikat dengan Nabi Muhammad dengan kedua sifat ini harus dimuliakan. Karena apa? Karena mereka sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya itu aja sifatnya rasul, menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada kita. Kenapa? Wa dzalika lima'ana wa laqiya wa malaqiya wa matahammal min ajli tablighi risalah ilaina. Walakin Rasul sallallahu alaihi lam yaktasir ala ada risalah wahdaha. Karena Rasulullah mendapati yang menyedihkan, yang menyusahkan dirinya, yang membuat sakit dirinya, dan apa yang telah ditemui oleh Rasulullah dalam kehidupannya, apa yang diemban oleh Rasulullah dalam menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena alasan tersebut, kita harus memuliakan Nabi dan orang-orang yang terikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi nasab jasad atau segi nasab ruh. Tapi Rasulullah tidak hanya sampai seperti itu. Sifatnya Nabi Muhammad tidak hanya sekedar rasul. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat Al-Quran, azizun alaihi ma'anittum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu merasa berat bila kalian umatnya mendapatkan hal-hal yang membahayakan atau hal-hal yang membuat umatnya berat. Jadi kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad berat, Nabi Muhammad itu juga merasakan keberatan yang kita rasakan. Dan itu pernah ceritakan, ada satu duri ada mengenai umatnya Nabi Muhammad, Rasulullah merasakannya. Ketika Rasulullah dicabut nyawanya, merasakan sakitnya, apa yang diminta oleh Rasulullah? Jadikan separuh rasa sakitnya umatku kepadaku ya Allah. Kenapa? Rasulullah gak mau umatnya merasakan kesakitan. Azizun alaihi ma'anitum, gak cukup seperti itu. Harisun alaikum, Nabi itu sangat peduli kepada umatnya, sangat-sangat peduli. Tidak ingin umatnya terjerumus ke dalam lembah hitam, ke dalam kekufuran. Benar-benar ingin umatnya selamat daripada azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi Muhammad itu terhadap orang-orang yang beriman ra'uf, berkasih sayang. Rahim sama artinya, tapi tujuannya beda. Sama-sama kasih sayangnya, tapi tujuannya beda. Kalau ra'uf itu kasih sayang kepada orang-orang yang taat, kalau rahim kasih sayang kepada orang-orang yang selalu berbuat dosa. Bentuk kasih sayangnya beda, gak sama. Kalau kepada orang yang taat, kasih sayangnya itu dengan rasa bangga, dengan bahagia. Kalau kepada orang-orang yang maksiat, dengan rasa sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasihan karena umatnya akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifatnya Rasul. Karena itu sampai wafat yang dipikirkan oleh Rasul adalah ummati, ummati. Siapa umatnya Rasulullah? Ya kita ini. Ya kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau Nabi itu enggak sekedar hanya rasul, tapi selalu memikirkan kita, selalu memperhatikan kita, merasa sakit bila kita sakit, merasa susah bila kita susah. Coba ulangi lagi ayat tersebut.
Dalam ayat yang lain Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih utama dengan orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Kita ini orang-orang yang beriman kepada Allah, itu dalam diri kita tidak ada yang lebih kita dahulukan. Dalam diri kita tidak ada yang lebih kita dahulukan. Tapi itu tidak bisa membuat keimanan kita menjadi sempurna. Kapan iman kita bisa sempurna? Kalau kita lebih mendahulukan Rasulullah, lebih mengutamakan Rasulullah daripada diri kita. Kita punya keinginan, tapi Rasul juga punya keinginan. Nafsu kita ingin senang-senang di dunia, tapi Rasul tidak menginginkan nafsu kita senang-senang di dunia. Apa yang harus kita dahulukan? Ingat, an-nabiyyu aula. Patuh kepada Rasul itu lebih utama daripada patuh kepada diri kita sendiri. Kita harus lebih mengedepankan Rasul daripada mengedepankan diri kita sendiri. Apa yang diperjuangkan Rasul itu lebih harus kita perhatikan daripada perjuangan kita sendiri. Jangan hanya bingung pekerjaan kita, nafkah kita, rezeki kita, tapi kita tidak pernah memperdulikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah mengingatkan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Coba kita ulangi dan kita rasakan, an-nabiyyu aula. Nabi itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Tasawwar ila ayyi haddin balagha bihi ihtimamuhu sallallahu alaihi wasallam bi umurina hatta balagha darajata kana biha aula biha bina min anfusina. Lam yaqul aula bina min abaina aw abnaina aw innama aula bina minna bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Coba renungi, pikirkan sampai batas mana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan urusan kita. Bisa kita bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian kepada Nabi Muhammad. Penawaran kepada Nabi Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Akan Tuhan kalian, Tuhanmu wahai Muhammad akan memberikan kepadamu sampai kamu puas. Apa yang diperhatikan Rasulullah? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak rela kalau ada umatku yang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak diperhatikan Rasulullah untuk kita? Semuanya diperhatikan. Dari Rasulullah menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul, sampai detik-detik wafatnya yang difikirkan umatnya. Sampai Rasulullah ketika sangat memperhatikan itu, Nabi Muhammad pun menjadi orang yang lebih utama daripada kita. Bukan dari orang tua kita, bukan dari anak-anak kita. Kita biasanya lebih mengedepankan diri kita daripada orang tua kita. Lebih mengedepankan diri kita daripada anak-anak kita. Diri kita pasti yang lebih utama daripada yang lain. Coba kita lapar, orang tua kita lapar, milih mana kita? Masih milih diri kita. Masih milih lebih berpikir diri kita. Orang tua sakit, kita sakit. Apakah kita lebih berkorban untuk orang tua kita? Enggak. Saya juga sakit, saya istirahat dulu. Itu kita. Kalau Nabi enggak, Nabi walaupun sakit yang dipikirkan kita. Jangan sampai kita juga merasakan sakit yang sama. Karena itu Rasulullah lebih utama daripada diri kita. Sekarang beliau bertanya kepada kita, billah demi Allah, kulli madza kunta taf'al anta ma ibn syakhs dzalamak au asa ilaik walakin abahu kanat lahu alaika ayadin sabiqah. Demi Allah, katakan padaku, apa yang kamu lakukan kepada anak seseorang yang dia, anak tersebut, berbuat zalim kepada kamu, berbuat buruk kepada kamu, tapi abahnya, ayahnya memiliki jasa yang besar kepada kamu. Ayahnya berjasa besar kepada kita. Anaknya kurang ajar dengan kita, mendzalimi kita. Apa yang kita lakukan kepada dia? Apakah kita akan menghukumnya? Alatat kursani awali dihidma'ak. Gak ingatkah apa yang dilakukan oleh orang tuanya kepada kamu? Gak isin dah.
orang tuanya seperti itu loh kepada kamu. Masa kamu membalas anaknya yang berbuat buruk kepada kamu? Ala tuqaddir fadlahu 'alaik. Kamu enggak memperhitungkan apa yang diberikan kepadamu dari orang tuanya. Atu amiluhu mu'amalat ayyahadin asa ilaik. Apakah kamu akan berbuat bersikap dengan sikap kepada siapapun yang berbuat buruk kepadamu? Apakah sama orang tuanya yang berbuat baik kepada kita atau orang lain yang tidak pernah berbuat baik kepada kita yang berbuat zalim kepada kita? Sama hukumannya. Apakah enggak ada rasa memaafkan kepada anak yang orang tuanya berbuat baik kepada kita? Bisa kita bayangkan kalau ini orang yang punya jasa masalah duniawi, kita bisa memaafkan kesalahan anaknya, kita bisa tidak membalas kesalahan anaknya masalah duniawi. Fa kaifa idza kana abuhu azizan alaih antashqa au yusibuka adza au yusibaka adza. Bagaimana kalau ayahnya orang yang sangat merasa berat, bila kamu merasakan berat atau kamu mendapatkan gangguan, kalau kamu mendapatkan gangguan ayahnya lo susah, kalau kamu mendapatkan kesusahan ayahnya juga ikut susah, lo anaknya yang berbuat zalim ini kok gak kamu maafkan? Kan aneh. Kalau orang yang tidak susah dengan kesusahan kita, dia hanya memiliki jasa kepada kita, tapi kalau kita sakit dia tidak merasakan sakitnya. Bagaimana kalau orang yang merasakan sakit dengan sakit kita, masa anaknya ketika berbuat salah akan kita balas? Terlebih lagi ayahnya raufan bika rahimah, bangga rahmat kepada kita kalau kita itu berbuat baik, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedih, kasihan kepada kita yang selalu berbuat dosa. Bal kaifa idza kana abuhu au jaduhu aula bika min nafsik yudhiru nafsahu liyanfa'ak kama gala syair man wa man idza riba zamanu sada'ak syattata fika syamlah liyajma'ak. Bahkan bagaimana jika ayahnya atau kakeknya itu lebih utama daripada diri kita. Seseorang berbuat zalim kepada kita, mau kita balas? Kita lihat dulu ayahnya. Kalau ayahnya itu orang yang lebih utama daripada diri kita, masa mau kita balas anaknya? Bahkan ayahnya itu berani membahayakan nyawanya, membahayakan dirinya untuk kita. Perang, membasmi kejahilian, membasmi kemungkaran untuk umat-umatnya agar selamat kelak di hari kiamat, memberi manfaat kepada kita dan itu membahayakan dirinya dan keluarganya. Sebagaimana dikatakan oleh syair, man idhari bazamanu sada'ak syattatafika syamlah liyajma'ak. Seseorang bila zaman sudah mulai rusak, dia akan menjagamu, membeberkan syamlah. Syamlah itu bisa dikatakan sajadah atau karpet, liyajma'ak, untuk mengumpulkan kamu. Bukan di dunia, di akhirat. Ketika zaman, di akhirat, di akhir zaman, fitnah terjadi seperti ini, di akhir zaman, di akhirat kelak, banyak orang bingung siapa yang menolong kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentangkan karpet rahmatnya, karpet syafaatnya, untuk mengumpulkan kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau sudah seperti itu, madza yakunu mawqifuka min ibnihi aw hafidihi aw garibihi alladhi asa ilaik wa ta'adda ala haqqin min huquqik. Apa yang akan kamu lakukan
dari anaknya atau cucunya atau kerabatnya yang berbuat buruk kepadamu. Orang tuanya seperti itu kepada kamu, kakeknya seperti itu kepada kamu. Masa anak atau cucunya atau kerabatnya berbuat buruk kepadamu, mengambil hakmu, merusak hakmu, apa yang kamu lakukan? Tastati an ta'khudha haqqaka minhu, mampukah kamu mengambil hakmu darinya, membalasnya? Au ta'saru li nafsik, atau kamu membalas untuk dirimu, kamu balas dia untuk dirimu. Biayi tariqin masyru, dengan tariqa apapun, dengan cara apapun yang telah disyariatkan. Mencuri dipotong, memukul digisos, membunuh dibunuh. Kan itu hukum syariah. Oh, ada keluarganya Nabi memukul kita, apakah mau kita balas, kita pukul dia? Mampukah kita melakukan seperti itu? Enggak pernahkah kita memandang kakeknya atau ayahnya? Kadzalika ahlul bait radhiyallahu anhum ya'dhumu haqquhum alaina. Begitu juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak mereka juga besar kepada kita. Bimikdari azamati haqqi jaddihim alaina, besarnya hak mereka kepada kita seperti ukuran besarnya hak kakek mereka terhadap kita. Wa haqquhu sallallahu alaihi wasallam la yastati'u ahadun ayyu addiyahu kainan man kan. Haknya Rasulullah tidak ada satupun yang mampu untuk membalasnya, untuk menunaikannya, bagaimanapun apapun yang ia lakukan. Kaifatu kafiu man huwa aula bika min nafsik, bagaimana kita bisa membalas budi orang yang lebih utama daripada diri kita sendiri. Bi ayyi wasilatin tu'addi agaman kana hadza sya'nuh, cara apa yang akan kita lakukan untuk menunaikan haknya orang yang posisinya seperti ini, keadaannya seperti ini, yang lebih utama daripada diri kita. Ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatlub minka aktsar minal mawaddah fil qurbah. Rasulullah tidak meminta kepada kita lebih banyak daripada cinta, perhatian, sayang kepada keluarga kerabatnya. Wa halil mawaddah fil qurbah an nuqabila al isaa bil isaa. Apakah cinta kepada kerabat itu kita membalas keburukan mereka dengan keburukan? Mereka berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan keburukan. Apakah itu namanya cinta? Wa bi ayyi wajhin tuqabiluhu, kalau itu kita lakukan, kita pakai wajah apa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat? Ada cucunya memukul kita, kita balas dengan pukulan. Mengambil uang kita, kita ambil dengan hukuman. Mencuri harta kita, kita potong tangannya. Terus kalau kita di hari kiamat, bagaimana kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa yashfa' lak indallah. Rasulullah akan mensyafaati kamu. Raghima anna wafa'aka lahu sallallahu alaihi wasallam yam tasik li afwika an wa'id min afade. Gak bisa mencukupi apa yang kamu lakukan dari maafmu kepada anak cucunya untuk membandingi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau minta adalah lam yatlub minka syai'an aktsara minal mawaddah. Tidak meminta kepada kita, tidak menuntut kepada kita lebih daripada kasih sayang kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan kepada keluarga Nabi? Kita perhatikan bagaimana salafus saleh berbuat kepada mereka, keluarga Nabi yang mereka berbuat zalim kepada salaf-salaf kita. Keluarga Nabi berbuat zalim kepada salaf, berbuat salah kepada salaf. Apa yang dilakukan oleh salaf? Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa membuka hati kita bagaimana cara kita menghadapi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita di hari kiamat tidak memiliki beban apapun ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.